Lafaz zikir terlindung dari bahaya racun seperti sagatan dari binatang berbisa. Dalam hadis Abu Hurairah disebutkan bahwa siapa yang mengucapkan A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, yang artinya aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakannya, pada sore hari sebanyak 3 kali, maka ia tidak akan mendapat bahaya racun pada malam tersebut. Hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i. Sahabat Enciklopedia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita mengamalkan hadis ini di setiap sore hari. Maka hendaklah kita untuk melafadzkan ini sebanyak 3 kali. Maka insyaallah Allah akan menjaga kita dari bahaya-bahaya bisa ataupun sejenisnya. Wallahu a'lam bishawab.